Halo, Kepretani, petani Indonesia pasti jaya. Oke, bos-bos Kepretani di seluruh Indonesia, yang mana para petani, pengecer, pengepul maupun para bos cabai maupun tomat di seluruh Indonesia, yang semoga selalu berbahagia, selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Seperti hari-hari biasa, di channel YouTube Sonagi Indonesia ini hadir setiap hari untuk memberikan informasi harga cabai maupun tomat, yang mana mulai dari harga cabai maupun tomat dari para petani ataupun harga cabai tomat di pasokan pasar serta harga cabai tomat eceran, yang mana biar tahu antara perbedaan harga di pasar maupun harga dari para petani untuk para bos kepretani. Kita saling berbagi. Jadi untuk para bos kepretani yang pengen bergabung, jangan lupa di subscribe channel Sonagi Indonesia biar tidak ketinggalan informasi harga cabai maupun tomat pada setiap harinya. Kemudian untuk harga cabai maupun tomat pada hari ini, yang mana pada awal bulan Agustus 2021, yaitu tanggal 1 Agustus 2021, mulai dari harga tomat dari para petani. Untuk harga tomat ada yang laku sekitar Rp10.000 per kilogram, ada yang 11, 12, 13 atau bahkan ada yang masih Rp14.000 per kilogram. Jadi harga tomat dari para petani harganya mulai dari Rp10.000 per kilogram sampai sekitar Rp14.000 per kilogramnya dari para petani. Kemudian untuk informasi harga cabai, yang mana mulai dari harga cabai hijau keriting. Untuk harga cabai hijau keriting hari ini ada sedikit kenaikan, tapi mungkin masih cukup rendah. Harga cabai hijau keriting mulai dari Rp5.000 per kilogram sampai sekitar Rp8.000 per kilogramnya dari para petani. Kemudian untuk yang cabai hijau, maksudnya cabai merah keriting, harganya mulai dari sekitar Rp7.000 per kilogram sampai sekitar Rp12.000 per kilogramnya dari para petani. Untuk cabai hijau besar, harga hari ini harganya mulai dari Rp6.000 per kilogram sampai sekitar Rp11.000 per kilogramnya dari para petani. Untuk yang cabai merah besar, harganya mulai dari Rp10.000 per kilogram sampai sekitar Rp15.000 per kilogramnya dari para petani. Terus untuk informasi harga cabai rawit, yang mana semakin hari mungkin semakin menurun tapi masih cukup bagus dibanding harga cabai lainnya. Untuk rawit hijau harganya mulai dari sekitar Rp5.000 per kilogram sampai sekitar Rp10.000 per kilogramnya dari para petani. Untuk yang cabai rawit cakra atau cabai rawit putih, harganya mulai dari sekitar Rp9.000 per kilogram sampai sekitar Rp14.000 per kilogramnya dari para petani. Untuk yang cabai rawit merah atau cabai rawit setan, harga hari ini mulai dari harga sekitar Rp15.000 per kilogram sampai sekitar Rp22.000 atau Rp23.000 per kilogramnya dari para petani. Itu untuk informasi harga cabai maupun tomat dari para petani pada hari ini. Pada awal Agustus 2021 ini, kita juga selalu memberikan informasi harga pasokan untuk cabai maupun tomat. Yang mana selain kita memberikan informasi harga cabai maupun tomat dari para petani, kita juga untuk tambahan memberikan harga pasokan sebagai rujukan untuk para petani maupun para bos kepretani yang selalu hadir di channel YouTube Sonagi Indonesia ini. Mulai dari harga pasokan cabai merah keriting, pada hari ini cabai merah keriting naik sekitar Rp1.000 per kilogram. Jadi untuk harga kemarin Rp11.000 per kilogram, hari ini cabai merah keriting harganya mencapai Rp12.000 per kilogram. Berbeda dengan cabai merah keriting, untuk cabai merah besar turun sekitar Rp1.000 per kilogram.
Jadi harga kemarin untuk cabai merah besar Rp16.000 per kilogram, hari ini hanya Rp15.000 per kilogram. Kemudian pada cabai rawit merah yang terus menurun. Untuk rawit merah hari ini turun sekitar Rp1.000 per kilogram. Jadi harga kemarin Rp25.000 per kilogram, hari ini untuk rawit merah harganya hanya Rp24.000 per kilogram. Kemudian pada harga cabai rawit hijau yang naik sekitar Rp1.000 per kilogram. Harga kemarin rawit hijau Rp10.000 per kilogram, untuk pasokan hari ini harganya mencapai Rp11.000 per kilogram. Terus untuk harga tomat yang mana sedikit demi sedikit juga mulai menurun. Untuk harga tomat hari ini harganya sekitar Rp13.000 per kilogram, karena harga kemarin sekitar Rp14.000 per kilogram pada harga kemarin. Seperti biasa, selain harga cabai maupun tomat dari para petani, kita juga selalu memberikan informasi harga eceran cabai maupun tomat pada setiap harinya. Yang mana seperti hari ini untuk harga eceran, mulai dari harga eceran tomat. Untuk harga eceran tomat rata-rata Rp15.000 per kilogram. Harga eceran tertinggi mencapai Rp22.000 per kilogram, serta harga eceran terendah masih sekitar di atas Rp10.000 per kilogramnya pada hari ini. Kemudian untuk harga eceran cabai merah keriting, yang mana untuk harga eceran cabai merah keriting rata-rata Rp34.000 per kilogram. Untuk harga eceran tertinggi mencapai Rp50.000 per kilogram. Untuk cabai merah keriting harga terendah masih sekitar Rp23.000 per kilogramnya pada hari ini. Terus untuk harga eceran cabai merah besar, yang mana untuk harga eceran rata-rata cabai merah besar Rp36.000 per kilogram. Untuk eceran tertinggi mencapai masih sekitar Rp50.000 per kilogram. Eceran terendahnya Rp20.000 per kilogram untuk cabai merah besar. Terus untuk harga eceran cabai rawit hijau, yang mana untuk harga eceran cabai rawit hijau rata-rata Rp36.000 per kilogram. Terus untuk harga eceran tertinggi masih sekitar Rp50.000 per kilogram. Untuk eceran terendahnya Rp25.000 per kilogram pada hari ini. Dan untuk harga eceran cabai rawit merah, yang mana untuk harga eceran rata-rata rawit merah masih sekitar Rp68.000 per kilogram. Harga eceran tertinggi mencapai Rp80.000 per kilogram. Untuk eceran terendahnya Rp55.000 per kilogramnya pada hari ini.